cowok lagi nih. Cowok lagi, cowok. Ganti skin mungkin. Ganti skin. Lu yang request dah skin yang mana? Oke. Okay. Skin paling jelek gua boleh lah. Skin paling lu enggak suka apa? Yang berat tadi sih. Yang Liberator tuh paling enggak suka ya? Berat. Berat. Oh, itu berarti. Iya, itu berarti. Itu guys. Di challenge juga nih. Di challenge juga karena apa ya? Skill 2 enggak ada tuh menurut gua kayak lu tuh terlalu gampang, bro. Harusnya gua tadi tuh ulti doang adanya. Enggak lah, skill 2 enggak ada udah susah ya. Ayo, ayo, ayo. Enggak bisa nah, imun-imun dah. Iya, kita first pick, kita first pick. Bilang XP ya. Legendary. Legendary. XP, expert. XP. Cakep. Kalau legendary kayak gini, nih tolong sekalian joki Bang ya biar bagus KDA-nya. Nanti gua main-main chose next lagi enggak pusing. Udah ada reason-nya ya. Udah di set. Sekarang ada kayak gitu jadi tipu muslihat ya. Padahal misalnya kayak 5 game sebelumnya, 6 game sebelumnya masih bisa nempel kan? Bisa. Wah, kali ini kayaknya tim lu sih Dut yang enggak benar tuh. Feeling gue ya. Band-nya udah band Yin tuh. Temanku. Bedak. Iya. Waduh, tambah OP dong lu. Habis. Nih, pakai ini. Ini cukup, cukup, cukup. Nih, nih. Lu biasanya bedaknya emang setangan-tangan. Iya. Bukan di jempol doang. Ada sekarang jempol dikit tuh. Ah. Mau pakai koyo, koyo, koyo. Oh, jangan dong 30 gila. Ya, kondisi kayak gini aja. Skin mana nih pilih nih? Ini yang paling enggak lu suka ya? Iya. Ada lagi enggak ya selain ini yang lu enggak suka? Sisanya gampang semua. Kenapa sih lawan lu Hanabi terus? Kan lagi meta emang. Kan di buff. Iya, tapi kan enggak first pick mulu tadi aja mati kayak gitu-gitu terus. Waduh, ada glue. Oh iya. XP. Ya ampun, glue, glue, jungler aja, glue jungler. Glue tank aja. Glue tank atau jungler? Iya guys, udah dipikin Cho. Orang tuh gak percaya kayaknya Dutnya sekarang sama Cho ya. Jarang soalnya udah ya. Udah jarang banget soalnya orang pake Cho. Apalagi yes. Damage. Kalau tank masih banyak Jo. Tank roamer ya mainnya ya. Iya. Buildnya ganti lagi bentar. Aduh, glue-nya. Aduh, jangan jilong lagi dong, Pak. Oi, Leo. Oh, Nana. Sinting juga nih tim gue dilihat-lihat nih. Nana, Moskop. Ya, musuh juga sinting sih, Dut. Lu lihat Tigri lah, Nabi. Oh, tapi lu kalau kena sedot dong. Gak bisa skill 2 ya? Gak bisa. Enggak ada. Iya, bukan gak bisa. Eh, keras semua nih. Alucard. Dia mau Alucard apa, anjir? Jungler. Ma. Ah, retri itu dia. Cakap-cakap. Glunya rom kan udah kan? Iya, ah, mantap. Oke, okay, guys. Kali ini kita sekalian handcap. Hede. Karena pakai flicker. Kalau tadi kan kayak ya tetap mantai tapi enggak pakai flicker tuh enggak bisa montek gitu loh. Gue benci banget skin ini tapi kenapa? Berat banget. Berasa banget beratnya. Walaupun kelihatannya mahal gitu kan? Iya. Tapi udah dapat feel-nya enak juga sih. Ah. Iya sih, skin tuh secara nggak langsung walaupun ya nggak ada efek tapi ngaruh ke sugesti ya. Kalau di road nggak ada skill 2 mati nih, Bang. Sebenarnya lebih susah di XP kalau nggak ada skill 2. Oh, nah, iya. Jungler tadi enak loh. Jungler lebih dapat gold banyak juga gitu kan. Ini nih, ini nih. Ini ibarat lu lawan Echo tapi banyak gerakan tambahan dari dia kan. Lu harus muter otak buat di game ini dulu. Siap. Gila guys, gua ini dua kali nonton R7 main Chou ya. Ini gua harus pelajarin sih biar Chou gua jago. Oke. Okay. Ah, dia enggak tahu lu harus skill 2. Sama kayaknya gua mau mukul tadi. Gua penasaran. Kalau tadi kill-nya berarti 11. 12 ya. Yeah. Ini kita lihat berapa nih. Robin Fitzgerald. Eh. Enggak bisa dilawan. Kuat dia, hero kuat itu. Dirot enggak bisa ya. Tapi kalau lu seandainya lu pakai skin 2 juga enggak bisa tetap dot atau bisa? Bisa, Pak. Oh, bisa banget ya. Oh, anjir itu lagi ngambil itu. Nih, enggak kelihatannya skillnya. Dipakainya berat tapi ya? Iya. Sidut lagi fokus banget guys. Hanzinya. Oh, kill Hanzo. Kayaknya ini game bakal lebih susah nih kelihatannya nih. Oke.
Kita tengok. Turtle belum. Eh, Turtle sekarang enggak udah enggak masih ada suaranya enggak, Dut? Udah enggak ada. Udah enggak ada ya? Oh, iya hilang tiba-tiba. Kita tunggu. It's. Our cost is the toughest arrow. Dapat dikain. Wah. Dapat dikain. Wah. Sabar, farming dulu, XP farming dulu. Satu kill. Gila ya, kok kayak gampang banget. Nonton itu gampang banget, guys. Coba kalau kita main ya, setengah mati, cok. Kenapa ya? Gampang ya? Gampang. Itu lu udah, skenario itu udah ada di otak lu tadi ya? Aduh, duit. Udah nih, udah menang duit, udah menang landing page juga ya? Harusnya, harus mati lagi. Aduh. Oke. Ya, ini tunggu semangat, guys. Iya. Gak ada skill 2, wendot aja. Mati dia. Mati harusnya. Gas. Oh, tadi kalau ada skill 2 mah gak akan mati ya. Ya aduh. Lu lupa ya? Lupa gua. Hai. Akhirnya berasa efek yang gak ada skill 2 ya. Kalau dari tadi tuh kayak aman-aman aja gitu. Kena nih gua challenge-nya nih, aduh. Oke. Ah, tapi kalau misalnya cowok ada skill 2 tuh masih bisa ngeliatin gameplay-nya lah ya. Kalau udah gak ada skill 1 udah lawak banget ya. Iya. Udah harus cowok attack speed kayaknya kalau misalnya gak ada skill 1 mah. Udah gak bisa gue buy one ini. Si anak ini nih. Deh, itu apa sih? Udah. Reptasis juga ya. Saatnya kita rotasi. Lu bikin apa dulu? BOD langsung ya. Kayak pistol deh. Makan langsung. Iya, Anjo. Antara Au. Dia goblok. Atau gimana? Rezekinya kemana, Jo? Bener. Aduh, aneh banget lah player epic, kampret. Sosor hanjo-hanjo, anjir. Ede. Tapi pas banget, Dut. Lu gak pakai skill 2, tapi skill 1 sekarang udah bisa kayak gitu-gitu kan? Iya. Jadi lebih enak. Kalau misalnya cowokin dulu lebih susah lagi ya, harus skill 2 ya? Iya, lebih susah. Oke. Udah ya? Udah gak akan bisa ya menang lawan Dirot ya? Gak bisa. Cuma early doang berarti, Dut ya? Paling? Iya, early. Wah, bakaran lagi nih. Sepertinya. Oke, join the fight. Sat. Iya. Ah. Iya, kampret. Satu hit. Kalau gitu. Oh, itu grill. Oke. Udah. Iya. Oi. Iya. Oi. Ini. Gak dapet. Tapi tadi gak ada monster juga tetap mati kan? Iya. Anjir. Gue mikirnya tadi lu bakal ngelock di rotnya sih. Kenapa lu pilih Tigreal? Karena dia lebih di luar posisinya ya? Iya. Oke, makanan. Waduh. Udah gak ada skill 2 sih. Sebenarnya cowok itu yang bikin sakit dia itu skill 2 ya. Tapi si skill 2 nya itu ada tenetnya gitu. Iya. Ngeboost attack gitu. Sama biar bisa masuk keluarnya enak juga kan. Uh-uh. Tapi beda ya. Kayak
gue ngelihat vibesnya tuh dia pakai KOF sama pakai ini tuh, pakai KOF tuh udah kayak monster banget bangke. Itu skin udah favorit lu ya kalau KOF ya? Iya. Dirot, polos banget Dirot kayaknya Dirot. Polos juga di sini. Iya ketahuan. Nampak tadi ya? Nampak nampak. Sakit banget ya. Sakit banget mah itu. Lu mau ngelock siapa nih, Dot? Belum ada flicker gua. Susah lumayan susah ngelocknya. gak ada skill 2 juga, gak ada flicker. Hit. Waduh, dapet killnya. Oke. Mati dong, nantinya dong. Bikin Twilight cuy, gua ngeliat. Oh iya. Alot ya. Pantes alot banget. Oh dia bikin semiteng, itu juga mau bikin apa? Brute Force lagi tuh kayaknya. Oh anti kiras ya malah ya. Anti kiras ya. Apa-apaan tuh cuy. Padahal lu udah pistol ya. Udah. Waduh ngap. Selama gamenya tuh kelihatannya masih lama guys. Ini masih banyak banget sih yang bisa terjadi ya. Iya dong. Berarti ini paling enak di lock Cecil, Hanabi. Selesai Hanabi. Selesai Hanabi ya. Bisa dirot nanti tapi. Dirotnya full damage sih. Mati enggak itu kalau lu combo? Enggak. Nih guys, kalian lihat ya. Dengan XP. Harus buka map gitu loh, harus berani melakukan sesuatu, coy. Jangan di lane terus. Juga nggak solo kill Cecilnya. Mati gak tuh? Waduh, rezeki dong. Iya, mau nyampe. Set. Iya. Flickernya udah kebuang lagi. Kampret banget ya. Enggak, ini gua harus bawah dulu ini. Cow XP beda sama cow jungler aja. Bedanya apa tuh yang paling berasa tuh? Pattern. Ah. Orang bawa lagi. Lu dulu dari tadi bawa belum kedorong ya? Iya, makanya. Enemy rampage. Bisa kan? Ini deh. Satu. Lima, udah lima. Waduh, udah jadi endless pistol. Apa nih? BOD ya? Sebenarnya kalau choke damage kayak gini tuh semakin late lu semakin enak buat ngekill ya. Enak. Kalau musuh nggak bikin auto defense kan? Apa dong itu dong? Oh enggak. Iya. Oh, ada dua. Puter lagi. Di belakang teman-teman. Aduh. Sakitnya, Mak. 5 kill udah. Lihat John, item Hanzo-nya, Jo. Anjir. Mager banget liatnya. Itu kalau mau ke tubuh aslinya juga tetap susah ya. Iya. Ini kalau lu BOD pun enggak tembus sih tetap ya. Belum. Susah ngincer dia ya, Pak. Dapet nih Cecil. Kenapa bisa gluein dapet killnya ya, Cok? Kena anak-anaknya, Cok. Iya, ini anak-anaknya sakit juga. Gak, bawahnya bagus. Bawahnya jalan. Gila loh, si Dut ya. Dia walaupun challenge kayak gini, tetap objektif itu nomor satu, guys. Itu udah mendarah daging banget kayaknya.
Gua aja waktu di atas gua kick Tigreal sebenarnya gua enggak mau anjing, cuman kayak gua harus kick sih. Udah insting banget ya. Iya. Tigreal gila loh. Dia kayaknya satu-satunya pro player yang gua challenge guys ya. Mainnya serius sekali. Wave dijalanin. Biasa tuh ada yang kayak maksudnya ditekenin terus tuh biar lama ini. Hanabi mati sih ini. Hanabi bisa sih, Dut. Ini nih. Aduh. Land lagi. Balik lagi. Satu kill, balik lagi. Lu kalau game sampai 40 menit lu jabanin tetap ya? Jaban lah. Makro lah udah. Enggak nyari duit lagi, nyari menang. Ada siapa tuh? Oh, Hanabi. Wah, udah tuh mati. Enggak ada skill dua kan? Oh iya sih. Wah, rata tim lu, Dud. Aman. Mainnya bagus. Ini bagus. Gila gini ya, lu main SP ya. Ini secara nggak langsung dia bagi ilmu banget sih ini. Mati ya. Susah ya gara skill 2 ya, bener-bener yeah. Masuk ya lu udah bisa keluar kalau rame kan. Iya, makanya sabar dulu nih. Aldous, ulti Hanzo tolong. Wah, Hanzo ini nyamperin. Tebel banget, gas. Nah gitu dong. Sikat, ya? Iya. Lemes. Mati dong dia dong. Mati aja, cuma dia dong. Godlike sampe musuhnya. Gue butuhin talker nih, udah nih. Permainan dimulai ya. Udah win talker, udah auto bantai-bantai gak ini? Bisa lah, bisa kabur, gak bantai-bantai. Musuh Lord lagi. Ini bisa gua mainin nih, Lordnya gratis nih. Oh iya. Bisa. Ini mah lebih ke itu guys ya. Permainan lane-nya, terus gimana kalian nentuin prioritasnya. Ini nih yang mahal di sini. Ini bukan Empelance, ini bagi skill secara gratis, bro. Lane bawah jalan. Gua bisa end sebenarnya. Sebenernya bisa end ya? Bisa. Tapi gak mau. Enggak. Lordnya gak end anjing, gak ada yang defense. Oh iya. Di Lordnya maju tuh. Ya ampun legend. Ya. Ready aja Don. Au. Iya. Tim gua maju semua ternyata. Tau gitu gua end. Oke guys. Aduh. Berarti total berapa kill? 7 kill. 1.400.000 tambah 2.4 3.8. Aduh, cuma game keduanya nih. Ya iya sih, bener kan kata gua kan dari awal tuh kayak udah kelihatan keanehan tim lu tuh kelihatan banget gitu loh. Enggak, kalau gua enggak di XP bisa. Enggak di XP bisa. Oh, lebih bisa justru enggak di XP ya. Iya, kan tadi liat yang game pertama itu. Iya sih. Bener. Oke, sekarang gua minta rekening lu dulu, Don. Oke, udah ya. 3.8. Waduh, ini di maksudnya kayak Chou ketika emang lagi nggak terlalu meta juga, kalau misalnya emang lagi naik banget kayak kemarin-kemarin dulu-dulu ya lebih bantai ya. Chou damage emang udah nggak terlalu gimana lah ya buat sekarang ya. Buildnya soalnya sekarang ganti Jo, build full penet tuh, metasis, hunter, malefic, jadi lu flicker tendang satu udah cabut. Ah, udah nggak bisa bantai-bantai gimana banget ya. Yang penting dapetin hero core musuh udah. Iya udah cuan. Oke, paling itu aja guys untuk MPL kali ini. Thank you banget, tadi udah ada handcam dude juga, walaupun ya susah lah ya, maksudnya di game ini dia sekali masuk tuh udah gak mungkin bisa keluar lagi, dan ya flickernya berapa kali tuh jadi kepake untuk keluar ya, bukan untuk montek ya, cuma gak apa, udah keren banget. Thank you dude, sekali lagi dude. Thank you. Makasih banyak semuanya udah nonton, jangan lupa langsung cek aja ke channelnya R7, di bawah semua udah gue taro. Makasih semuanya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye.